Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi darini amin wa yakfil iqraru bil qabli, dan cukup oleh ikrar dengan qabad, ya cukup ikrar dengan qabad, jadi bisa dengan ikrar qabadnya. An qila lahu, seperti bahwa dikatakan kepadanya, wahabta kaza min fulanin, engkau telah menghibahkan, ya demikian, daripada sepulan. Dibilang begitu, engkau telah menghibahkan demikian dari sepulan. Wa aqbat tahu, dan engkau telah menyerahkan akan dia. Faqala, lalu dia berkata, na'am, iya. Yang dibilang begitu jawab, iya. Jadi qabad bisa tuh dengan ikrar. Artinya diterima itu qabadnya. Dengan cara seperti tadi contohnya. Wa amal ikraru aw syahadatu bi mujarradil ibati fala yastalzimul qabd. Wa amal ikrar, adapun ikrar aw syahadatu atau syahadat, kesaksian, bi mujarradil ibati, dengan semata-mata hibah. Ya. Fala yastalzimul qabd, maka dia tidak melaziman qabd. Ya. Naam, iya. Yakfi anhu qaulul wa'ibi, cukup darinya oleh perkataan orang yang menghibah. Ya. Malakahat muttahibu milkan laziman. Jadi orang yang menghibah ngomong begitu. Orang yang menerima hibah telah memiliki, ya akan dia, barang yang dihibahin, milkan laziman, dengan milik yang tetap. Kata orang yang menerima hibah. Dia bilang begitu, jadi tuh orang yang menerima hibah, ya, telah memiliki akan barang yang dihibahkan dengan milik yang tetap. Qala ba'duhum wa laysa lil hakimi su'alu syahidi anhu li'alla yatanabba'a lahu. Berkata sebagian ulama, wa laysa lil hakimi, tidak boleh bagi seorang hakim, su'alu syahidi, bertanya kepada seorang saksi. Anhu, tentang qabadnya, tentang menerimanya, tentang yang genggam, menggenggam, menerima. Li alla yatanabbah lahu, supaya dia tidak sadar baginya, dia enggak tahu. Ya. Wali asli zakarin, aw unsa min jihatil abi awil ummi wa in ala ruju'un fi ma wa'aba aw tasaddaqa aw ada la fi ma abara li far'in wa in safula in baqi al mawhumu fi sultanatihi bilasti lakin. Wali ahlin, wali aslin, dan bagi asal orang tua, maksudnya
zakarin yang laki, baik laki-laki au unsa atau perempuan min jiatil abi dari arah bapak awil umi atau ibu wa in ala sekalipun ke atas ya bapak emak atau ke atas engkong itu boleh rujuk menarik kembali rujuk kembali maksudnya menarik kembali fima wahaba pada apa yang sudah dia hibahkan dia hibahin dia tarik lagi boleh autasat ya boleh tuh autasadaka atau yang dia telah sedekahkan kepada anaknya tuh bentar au ahda atau dia hadiahkan jadi hibah hadiah sedekah hadiah boleh dia tarik lagi apa yang sudah dia hadiahkan apa yang sudah sedekahkan apa yang dia sudah hibahkan kepada anaknya la fima abra'a tidak pada apa yang dia merdekakan dia bebaskan bagaimana dia bebaskan umpama ya bahwa dia punya hak kepada anaknya utang. Jadi anaknya ngutang sama dia, lalu dia ya bebasin. Lalu dia bebasin. Ini enggak boleh narik kembali. Enggak jadi dah, enggak begitu. Ya. Jadi bapaknya anaknya ngutang sama dia. Anaknya ngutang sama orang tuanya. Anaknya ngutang sama orang tuanya. Lalu orang tuanya, orang anaknya ngutang sama orang tuanya. Lalu dia merdekakan. Dia bebasin maksudnya. Dia bebasin. Udah saya bebasin kamu, ngutang kamu. Saya bebasin kamu, ngutang kamu. Ini orang tua enggak boleh balik lagi. Enggak jadi lah, enggak jadi bebasin. Bayar kamu, enggak boleh. Kalau ini enggak bisa. Ya. Kalau urusan ini enggak bisa. Udah dibebasin. Ya. Kalau untuk hadiah, sedekah, hibah boleh. Lifar'in bagi anak. Wa insa pula sekalipun ke bawah cucu. In baqiyal mauhumu jika ya masih ada itu kekal. Jika kekal oleh yang dihibahkan itu kalau masih ada. Fil sultanihi, fi sultanati pada kuasanya. Bila istilakin ya dengan tanpa hancur, hilang maksudnya enggak ada. Wa in gharasal ardo au bana fiha. Sekalipun dia menanam akan tanah itu dia telah tanam ya ditanam pohon tuh ya, tanahnya atau dia telah bangun padanya tanahnya dibangun ya, sekalipun au takhallala asirun mauhumun atau sekalipun telah menjadi cukai perasan anggur itu ya, yang dihadiahkan itu au ajaru atau dia telah sewakan akan dia au allaqa itqahu atau dia sekalipun dia telah menggantungkan akan kemerdekaannya digantungin dengan apa umpama kalau gitu ya namanya gantungin au ruhanu atau dia telah gadaikan au wahabahu bila qabdin fi imam li baqaihi fi sultanatihi atau dia telah hibahkan dia dengan tanpa diterima nih belum diterima berarti belum apa-apa ya belum milik orang pada keduanya karena masih kekalnya pada kekuasaannya fala rujua in zala milkuhu bi ibatin ma'a qabdin wa in kanatil ibatu minal ibni libnihi aw li akhili abihi maka tidak boleh rujuk ya enggak boleh menarik kembali jika hilang kepemilikannya dengan sebab hibah serta sudah diterima sekalipun hibah itu wa in kanat sekalipun hibah itu ibatu wa in kanat ibatu minal ibni kepada anak wal ibni dan
anaknya, anaknya anaknya, minal ibni wa libnihi, minal ibni libnihi, daripada anak untuk anaknya, cucunya, auli akhi li abi, atau bagi saudaranya kepada bapaknya, au bai'in, atau dengan jual, walau minal wa'ibi, sekalipun daripada orang yang menghibahkan, al-aujahi, menurut kaul yang lebih kuat, au biwaqfin, atau dengan waqaf. Ya, jadi kalau udah dikasih enggak boleh diambil lagi. Wayam tani urujuu, wallahu a'lam.